semuanya, ketemu lagi bersama Yudi di sini. Ini sambungan dari video segmen yang video saya yang kemarin tentang Caladium tricolor. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke suatu lokasi di mana salah satu jenis aglonema hidup. Nah, rencana kita akan hunting lagi, tapi huntingnya tidak terlalu gitu banyak sih. Seperti yang kemarin, tempatnya saya rahasiakan aja biar tidak banyak diburu oleh banyak orang. Nah, kebetulan beberapa pekan yang lalu saya sempat ke tempat ini juga, dan kebetulan juga tempat ini sudah banyak dilalui oleh orang-orang, teman-teman. Nah, mudah-mudahan saja aglonema tersebut masih ada, teman-teman, tidak habis diburu oleh mereka, karena saya lihat kemarin aglonemanya memang tinggal sedikit ya, atau mungkin memang masih banget di kedalaman hutan sana, saya kurang tahu juga. Oke, kita langsung menuju ke lokasi di mana salah satu jenis aglonema ini hidup di hutan ini. Oke. Ini tempatnya masih di tempat yang video kemarin, teman-teman. Cuma dia agak apa ya? Agak bersebelahan aja. Agak jauh sedikit. Mana kemarin ya? Kalau nggak salah di dekat pohon besar ini. Dia ya, mana ada aglonema di sekitar sini, udah diambil orang mungkin, teman-teman. Kemarin tuh di sini, kemarin di dekat pohon sini. Nah, itu lihat, teman-teman, tanaman pacing ya. Nah, tanaman pacing mungkin nanti di lain waktu kita akan nge-review juga tanaman pacing tersebut. Nah, aduh, kita nggak dapat yang besar, teman-teman. Oh, tapi ini ya ada yang kecil ya, lihat enggak? Nah, ini dia, teman-teman, tanaman aglonema tersebut. Posisinya ada lagi di atas, lihat enggak? Nah, ini dia, kan tinggal yang kecil-kecil. Mungkin ini kalau orang lihat juga diambil juga mungkin. Baik, kita keluarkan dulu pisaunya ya. Nah, ini dia aglonema ya. Aglonema atau Sri Rejeki ya. Kalau di Indonesia dikenal dengan Sri Rejeki. Sebetulnya banyak kok tanaman ini ditanam oleh masyarakat kebanyakan. Sebetulnya tanaman ini tidak perlu kita cari juga, tinggal kita minta di teman kita atau yang orang yang kita kenal. Tapi biasanya aglonema yang seperti ini jarang, teman-teman ya. Ini cukup langka juga ini. Ini bukan aglonema yang umum di biasanya ditanam oleh masyarakat di pekarangan. Ini juga cukup langka. Di sana ada lagi yang satu di atas ya. Oke. Ini kita taruh aja dulu di sini dan kita bongkar ini. Ini habis dipotong oleh orang, teman-teman. Nah,
pantas habis di sini. Itu sudah duluan oleh orang. Nah, mantap. Kita cuma dapat dua. Nah, padahal kemarin ada yang besar-besar ya. Nah. Baik teman-teman. Nah, kita mendapatkan dua aglonema. Tapi ini ukurannya kecil ya. Kita terlambat, ini sudah didahului oleh orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Kemarin banyak yang besar-besar, tapi ya nggak apa-apa, kita disisakan dua. Mungkin orang yang berburu tanaman kemarin ke sini tidak melihat ada juga aglonema yang kecil di sekitar sini. Jadi ya mungkin ini mungkin rezeki kita teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah aglonema belanceng polkadot pintik putih teman-teman. Nah lihat. Nah aglonema ini dia masih satu kerabat dekat dengan caladium dan alocasia dan colocasia teman-teman, dimana mereka sama-sama berasal dari kerajaan Plantae, family Araceae, tapi genusnya berbeda teman-teman. Kalau genus dari tanaman ini, dia adalah genus aglaonema. Di Indonesia tanaman ini dikenal dengan Sri Rezeki teman-teman. Kenapa disebut dengan Sri Rezeki? Karena tanaman ini dianggap membawa hoki atau keberuntungan bagi yang menanamnya di rumah teman-teman. Tapi itu tergantung kepercayaan masing-masing teman-teman. Nah seperti di negara Cina dan Filipina, tanaman ini dianggap membawa hoki dan keberuntungan teman-teman. Tanaman ini juga dikenal dengan Chinese Evergreens teman-teman. Aglaonema ini juga sangat baik jika kita tanam di indoor atau di dalam ruangan teman-teman. Karena tanaman aglaonema itu dia memiliki semacam dia bisa menetralkan polusi-polusi udara teman-teman, sehingga udara yang ada di dalam ruangan atau di dalam rumah itu senantiasa terjaga dari polusi teman-teman. Nah ini kita cuma dapat dua tadi ya, enggak apa-apa sih, ini rezeki kita. Sebetulnya aglaonema ini banyak sekali jenisnya teman-teman ya, apalagi yang berwarna seperti ini. Ini ada yang hampir mirip dengan ini, ada yang seperti Snow White, apalagi ya banyak pokoknya jenis-jenisnya teman-teman ya. Saya juga belum paham jauh-jauh banget tentang tanaman aglaonema. Nah, aglaonema belanceng polkadot bintik putih. Baik, kita taruh lagi di tas. Baik ya. Sudah lihat ya berapa kali saya kasih lihat. Ya udah. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi video kita tentang aglaonema, teman-teman. Hunting aglaonema, yaitu aglaonema belanceng polkadot bintik putih, teman-teman. Kita langsung survei langsung ke lokasinya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini karena berhubung cuaca juga sudah gelap. Jadi sudah berapa ya tadi ya? Nah, ini di HP-nya sudah jam 5:30 teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Kita lanjut lagi di video saya selanjutnya. See you next time, bye-bye. Salam hobi cagar alam.